1, 2, 3, 4 kita pakai low. Kalau 5, 6, 7, 8 kita pakai high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Brewok Channel. Pagi ini saya akan memberikan tutorial caranya mengemudikan lori dan truk yang 40 ton. Nah, 30 ton. Saya akan memberikan cara bagaimana caranya mengemudikan lori. Nah, ini penampakannya lori. Ini lori dump truck untuk pertambangan. Caranya sangat mudah sekali. Mari kita sekarang coba. Pertama-tama kita hidupkan dulu switch start baterainya. Nah, selepas itu kita cek minyak hitam. Kita cek minyak hitamnya di sini. Sekarang kita buka dulu. Nah, cara buka minyak hitam ini, tarik. Nah, sudah tarik, ini sudah keluar. Habis itu ini cara mengecek minyak hitam. Cara saya ini sudah cukup, bro. Ini sebab ini baru servis, dia minyaknya sangat bersih. Kita masukkan lagi. Sudah siap, sekarang kita tutup balik. Kalau mengecek airnya ada di atas itu. Nah, itu air. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang kita ada dalam lori. Penampakan lorinya kayak gini. Ini semua, ini tombol-tombolnya. Coba sekarang saya akan buka ini dulu. Ini semua diikat semua oleh teman-teman saya supaya abuk nggak masuk. Nah, ini ada 8 speed. Mau tahu caranya, nanti saya akan bagi tahu cara gimana yang memakai gear speed. Ini tampilan dalam lori damper 30 ton. Ini four wheel double gear. Ini lampu. Ini PTO untuk mengecek lori. Ini gear speednya, gearnya ada 8. Mau tahu caranya, nanti saya akan bagi tahu gimana caranya. Tonton terus ya sampai selesai ya, jangan di skip. Ini ada tuas high low. Ini kalau mau bagaimana caranya untuk menukar gigi high low. Oke, sekarang kita hidupkan dulu. Masih lengkap, jadi angin kurang. Kita tunggu ini sampai penuh, sampai di atas 6 nanti ya. 9 di atas, sampai 9 nanti ini angin. Kalau ini kurang naik, nanti anginnya tak cukup, nanti semua nggak bisa jalan. Sedikit-sedikit ini angin sudah naik. Tinggal tunggu panas saja, nanti ini sudah naik. Ini kalau angin tidak cukup ya, semua nanti tidak berfungsi. Brake rem tak berfungsi, lagi pula ini pun tak berfungsi, nanti masih gear pun ini, sebab ini semua pakai angin ini. Belum cukup lagi. Mau tunggu lagi dulu. Yang ini handbrake, terus ini untuk mengejek yang belakang paket itu, untuk mengejek yang ini untuk mengejek paket yang belakang. Handbrake, gear, ini wiper, ini double gear kan ada dua, ini satu dengan ini satu. Nah, yang merah ini, tombol ini yang merah ini PTO, tombol PTO. Nah, sekarang
kelas sudah lembut. Sekarang gimana caranya mau mengoper gigi? Nah, ini yang kalau ke depan tengah ini dia gear 1. Ini ada caranya. Depan tengah gear 1, ke belakang gear 2, terus ke kiri ini gear 3, belakang kiri gear 4. Nah, untuk reverse kiri, untuk reverse sendiri ini ada ini R. Ini untuk reverse untuk mundur. Sekarang bagaimana caranya untuk kalau mau mengubah dari gigi 4 atau dari gigi 4 mau ke 5? Nah, caranya gimana? Nah, ini ada tandanya. Ini ada high low ini. Sekarang akan high low. Jadi high low itu antara gigi 1 sampai ke 4 high low. Ini low. Kalau mau menukar dari gigi 4 mau ke 5 harus dinaikkan dulu ke high ini. Oke, sekarang contoh gear 1 kan. Nah, tekan kelas dulu. Nah, lepas itu tolak ke depan. Tolak depan saja. Ah, tolak ke depan. Ini gear 1 sudah. Tarik, ini free. Ini free ini. Kalau ke belakang gear 2. Memang agak susah ya. Nah, sebab ini pakai angin. Nah. Ini gear 2. Sebetulnya juga gear 3. Tolak ke pinggir. Gear 3 ini kok tolak ke pinggir. Nah, tolak ke depan. Nah. Ini gear 3. Gear 4 ke belakang. Nah. Nah, ini gear 4. Contoh kalau mau dari gear 4 mau ke gear 5, kita naikkan ini. Ah, hack low. Ini hack. Hack kasih naik ke hack, lepas itu kita tolak depan lagi. Ah, ini sudah gear 5. Terus ini mau sampai gear 6 sampai gear 8 pun boleh kalau sudah ini. Kalau mau ke gear low lagi, mau tukar ke 4 sampai ke bawah, sampai ke 1. Ya tinggal ini. Tinggal diturunkan ini. Sampai ke low ini. Sudah ngerti? Nah, sekarang kita jalankan dulu. Kita hidupkan AC-nya dulu. Nah, AC sudah jalan, sudah nyala. Oke, AC sudah nyala, kita jalankan. Kita go stun ya. Sekarang kita coba jalan ya. Sekarang masukkan gear go stun. Handbrake lepas, terus jalan. Bila kita jalan kosong, kita langsung masuk 2 atau gear 3 saja sudah boleh. Enggak usah gear 1. Gear 3 pun boleh. Ini pakai gear 3. Senang sekali. Dan ini steeringnya pun lembut. Steeringnya lembut sangat. Nah, kalau mau ke gear 5, gear 5 sampai ke gear 8, kita tinggal ubah ini. Hack low. Kalau low ini untuk dari gear 1 sampai gear 4. Kalau low, nah ini gambar. Kalau low ini kegunaannya untuk dari gear 1 sampai gear 4. Nah, sampai gear 4 ini. Kalau yang hack ini, nah ini kan ke atas kan. Dari gear 5 sampai gear 8. Yang untuk si ini kira naikkan tanjakan. Kalau barangan penuh, kalau barang di belakang dipakai penuh, nah kita pakai si. Kalau gak kuat, kalau satu gak kuat kita pakai si. Bisa dipaham? Nah, kalau untuk mengecek yang belakang, kalau ngecek paket belakang, nah kita pertama handbrake tekan. Pas itu kita masuk gear 3. Kita masuk gear 3. Nah, ini PTO. PTO tekan. Nah, PTO tekan, kita ini tinggal ini saja. Lepas itu ini, kelas jangan lupa dilepas. Sudah tekan PTO kan. Kelas jangan lupa dilepas. Kita main gas, tarik gas, main gas ini. Ini tarik naik.
masuk depan. Nah, tengok ini sudah naik. Paket belakang sudah naik. Ini hanya ditolak ke depan saja. Ini angkat, ada kuncinya. Angkat naik atas, lepas itu tolak depan, nah, sudah naik. Kita tinggal main gas saja. Sampai naik. Kalau contoh kita lepas, dia akan berhenti. Kita lepaskan, dia ada ngam-ngam ada tengah. Dia akan naik. Nah, dia akan berhenti. Maaf. Nah, dia akan berhenti. Kalau mau kasih turun, paket mau kasih turun, kita cuma tinggal tarik belakang saja. Nah, lepas saja. Ini sudah kunci sendiri. Dia sudah turun. Gini caranya. Terus kalau mau mengembalikan seperti semula lagi, pertama tekan kelas, jangan kopling, jangan lupa ditekan. Lepas itu VTO kasih naik, kasih off kan, kita boleh jalan. Sudah paham kan? Ini antaranya 1, 2, 3, 4 kita pakai low. Kalau 5, 6, 7, 8 kita pakai high. Ini R ini untuk reverse, untuk gustan mundur. Kalau yang gear C ini untuk tanjakan yang curam dengan beban bobot yang belakang yang penuh, artinya penuh barang yang belakang penuh, kita pakai C. Kalau contoh satu masih kuat, kita pakai satu dulu. Kalau contoh satu sudah gak kuat kan, kita pakai C. Dan ini kegunaannya, ini four wheel, double gear yang belakang. Yang ini satu, ini satu, ada dua. Ini lampu untuk belakang. Untuk belakang sini untuk lihat paket sana lampu. Lampu juga. Ini horn. Ya, sudah dimengerti kan? Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Nah, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.